Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Adi. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya, karena senantiasa selalu setia menonton channel kita. Oke, seperti biasa kita akan memberikan tutorial, trik dan cara bagaimana cara agar Instagram yang lupa sandi atau password bisa tetap kita kendalikan ya. Untuk caranya, sebelum lanjut, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe ya. Like, komen, dan share seluruh media sosial kalian, dan dukung channel ini agar lebih maju ya. Sebelum lanjut, sebelumnya kita sudah pernah upload untuk bagaimana cara mengubah tema pada Instagram. Itu videonya sudah tayang ya. Kalian bisa cek di tombol sebelah sini. Ya, videonya kalian bisa tonton jika kalian belum tahu bagaimana cara merubah temanya. Dan kali ini kita cukup untuk membahas bagaimana cara merubah tema pada Instagram ya. Yang pertama harus kalian lakukan adalah tidak panik. Ya, tidak panik adalah solusi pertama atau solusi paling ampuh untuk mengatasi suatu masalah. Yang kedua, caranya adalah dengan tetap berada di akun kalian atau jangan keluar dulu. Kalau sudah keluar nanti caranya lebih beda lagi ya, jadi lebih rumit. Jadi kalau kalian masih berada di akun yang sama lalu kalian ingin membeli HP baru, cara ini bisa digunakan. Jadi jangan keluar dulu, setelah kalian sudah berhasil ganti password jadi kalian bisa keluar. Oke guys, lanjut ke videonya. Kita kali ini akan membahas tentang Instagram ya. Tentunya kalian sudah pernah mungkin pernah mengalami ya, lupa sandi pada Instagram. Kali ini kita akan membahas ya. Pertama kita buka Instagramnya di sini. Sudah Instagram ya. Selanjutnya kita langsung buka ke yang gambar profil kita di bawah sini sebelah kanan. Kita langsung klik aja di. Jadi yang pertama harus kalian lakukan itu adalah tidak panik ya, karena Instagram kalian sudah lama tidak pernah keluar dan terkunci pada satu HP, dan suatu saat kalian ingin mengganti namun lupa sandinya ya. Jadi kalian tidak perlu panik dan langsung aja ikutin cara ini, tapi jangan keluar ya. Jangan kalian keluar ke akun kalian sini, atau jangan logout ya, karena kalau logout nanti caranya berbeda lagi dan biasanya lebih. Untuk caranya langsung kita menuju ke edit profil di sini. Nah, di sini langsung baling bawah, langsung kita masuk ke pengaturan informasi pribadi, dan di sini ada beberapa informasi pribadi ya yang kita pasang untuk akun kita. Jadi di sini ada nomor telepon di sini yang sudah terpasang. Jadi nomor telepon ini berada di HP lain ya. Jadi jika kita mengganti password dan kodenya itu masuk ke nomor ini, otomatis kita tidak menerimanya dan kita tidak bisa menggantinya ya. Kita pakai cara yang kedua. Ini ada email ya. Jadi kita masukkan email kita. Nah, sudah begini langsung aja kita contreng ya. Nah. Oke, dan di sini konfirmasi. Kita lihat lagi di edit profil apakah email kita sudah tertera. Nah, ini sudah ada ya. Jadi langsung kita menuju ke tahap selanjutnya, yaitu ke pengaturan. Langsung kita masuk ke yang garis 3 di sini ya, yang sebelah kanan. Kita klik dan kita masuk ke pengaturan. Di sini selanjutnya kita masuk ke keamanan ya, dan kita masuk ke kata sandi ya, karena kita lupa ya sandinya, langsung kita lupa ke kata sandi, dan kami telah mengirimkan email ke
gmail.com ya. Jadi seandainya akan terkirim ke sana dan kita bisa meresetnya baru lagi. Nah di sini udah ada ya reset password. Langsung kita klik aja dan kita buka lagi ke Instagram. Nah ini langsung ada dia di sini ya. Jadi kata sandi baru kita buat ya, kata sandinya di sini. Lanjut ya. Sudah berputar ini menandakan kata sandi telah diubah. Ini langsung kita lain kali aja ya. Dan langsung kita coba untuk keluar. Keluar dari Instagram ya. Kita buka Instagram lagi ya. Nah di sini kita tulis lagi Captani dan kata sandinya. Langsung kita masuk. Nah jika ini udah masuk begini berarti kita sukses mengganti kata sandi ya. Dan kita bisa beralih ke HP lain atau ke media sosial ini di HP yang lain. Terus mencatat ini agar tidak lupa lagi, dan saya tekankan lagi untuk tidak panik jika menghadapi masalah ini. Dan oke, sekian. Jika tips ini bermanfaat silahkan klik tombol like dan subscribe nya sebagai dukungan kita untuk memberikan informasi lebih banyak lagi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.